Pemerintah Provinsi Jawa Barat melewatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bakal ngokolakeun deui West Java Speciality Coffee Festival K5 tahun 2018 tanggal 1 tepi ka 2 November 2018 di Trans Studio Mall Kota Bandung. Eta West Java Speciality Coffee Festival teh disorang pikeun ngawanokeun kaunggulan sakumna kopi asal Jawa Barat ka balarea. Satuta sukses dikokolakeun jero 4 tahun, Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bakal ngalakonan deui West Java Speciality Coffee Festival K5 tahun 2018 anu bakal dipaju di kawasan terpadu Trans Studio Mall Kota Bandung. Eta kegiatan West Java Speciality Coffee anu bakal dilakonan jero 2 poe dina tanggal 1 jeung 2 November 2018 teh saestuna dikokolakeun sangkan bisa leuwih ngawanohkeun kapunjulan sakumna kopi Jawa Barat ka balarea. Liantik itu, eta kegiatan teh minangka ketak ngaronjatkeun kualitas jeung kuantitas produksi kopi kitu deui pelaku industri kopi utamana di Jawa Barat. Kegiatan West Java Speciality Coffee Festival 2018 ngawengku sawatara rangkaian acara, timimiti pameran, konferensi, kompetisi turta lelang patali jeung kopi, tapi ka kegiatan hiburan. Dina eta kegiatan teh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ngaubkeun sakumna patani kopi timang pirang wewengkon perkebunan kopi di sakuliah Jawa Barat anu baroga kedai kopi tepi ka barista. Kukituna eta kegiatan bisa jadi lolongkrang minang kawangun promosi kopi Jawa Barat ka hambalan nasional tepi ka internasional. Oke, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat pada tahun ini untuk yang kelima kali akan mengadakan West Java Coffee Festival. Nah, yang berbeda tahun 2019 ini adalah kita berkolaborasi dengan SCAI. SCAI itu Specialty Coffee Association Indonesia. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan kolaborasi dengan SCAI, kualitas dari kegiatan West Java Coffee Festival ini bisa lebih baik dalam mengangkat industri kopi di Jawa Barat, khususnya industri kopi yang specialty. Dan kita berharap karena nanti juga akan ada buyer dari mana, dari luar negeri, termasuk juga ada juri-jurinya yang dari luar negeri, kualitas daripada penyelenggaraan West Java Coffee Festival ini bisa disejajarkan adalah untuk tingkat internasional. Di neta kegiatan West Java Coffee Speciality Festival 2018 teh sakumna masyarakat Jawa Barat bisa ilubiung turta ngerasaan kopi kalawan gratis. Lianti disuguhkeun dina cangkir secara gratis, warga nu ngadegdeg ka eta kagiatan ge bisa meuli produk kopi dina jenglengan siki jeung kopi bubuk anu tacan diolah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.